pertandingan mereka mencoba untuk bermain defense, kemudian melakukan serangan balik dengan cepat. Saya melihat ada Khairul Amri, pemain senior yang memiliki ketajaman dan produktivitas, walaupun di dua kali pertandingan masih belum mampu mencetak gol. Ya, kita saksikan bersama-sama, ini adalah sang kapten, ada Buas Solosa dan juga Haris Harun yang akan memimpin bagi rekan-rekannya dalam pertandingan yang cukup penting. Hai pemirsa dan juga Bung Supri, kita langsung saja akan mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan maha penting antara Indonesia berhadapan dengan Singapura dari Stadion Rizal Memorial Stadium Manila, dan akan dipandu oleh rekan kami Bung Hadi Ahai Gunawan beserta Bung Supriyono Prima. Saya Ibnu Jamil mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Bung Ibnu Jamil. Selamat malam pemirsa RCTI dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Andik Firmansa, masih Andik Firmansa. Andik. Pelanggaran penalti untuk memberikan pagar hidup. Bola dihadapi oleh Stefano Lillipali. Nampaknya masih bersiap Lillipali. Masih menunggu aba-aba dari wasit Jamil. Lillipali lakukan sudah. Menyentuh tiang. Apa yang terjadi? Sayang pemirsa, kembali peluang lewat Buas Solosa tidak berhasil dimanfaatkan sangat baik oleh Boas. Iya, menarik ya, sebuah set piece yang begitu apik dari Stefano Lillipali, walaupun Suni masih mampu menepis tendangan dari Stefano, tapi bola rebound harusnya. Safuan tadi ke kanan, ada Hanapi, langsung kotak penalti berbahaya datang. Apa yang terjadi pemirsa? Beruntung tadi cover yang dilakukan Benny Wahyudi kurang sempurna, Bung. Betul. Hamzah. Ada Evan Dimas tadi. Buas Solosa masih Buas. Ditinju kembali oleh penjaga gawang Hasan Suni. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Safwan, berbahaya Safwan. Ada Hanapi shooting. Beruntung shooting dari Hanapi hanya menyisir kiri gawang dari Kurnia Mega Hermansyah. Inilah Yasir Hanapi, Bung Supri. Ya, terlihat ya kecepatannya, kemudian efektivitas ya, tanpa kontrol punya kecepatan, tinggal support dari second line yang memang harus maksimal. Rizky Pora langsung ke depan. Aboa Solosa, Andik Hermansyah. Masih Andik, terlambat naik nampaknya tadi shooting Andik. Hanya melayang di atas mistar percobaan yang dilakukan kurang cepat Beni. Bagus sekali Evan Dimas Darmono shooting. Hanya melenceng di sisi kiri gawang dari Hasan Suni, Bung Supri. Ya, saya pikir keberanian dari Beni Wahyudi ya dalam melakukan overlapping. Dia mencoba untuk berlari di belakang pemain-pemain dari Singapura. Faris Ramli berbahaya. Kembali pelanggaran dilakukan para pemain Indonesia. Tentu pelanggaran-pelanggaran seperti ini jangan terlalu sering dilakukan karena Singapura memiliki keahlian untuk memanfaatkan umpan-umpan lambung ke yang pernah bermain di klub Liga Indonesia. Khairul Amri lakukan sudah kotak penalti berbahaya datangnya ditunjuk tadi oleh Kurnia Mega Hermansyah. Khairul Amri adalah salah satu pemain yang memperkuat Singapura sejak Piala Tiger 2004. 31 gol. Adu Mohana langsung kotak penalti berbahaya datangnya disundul tadi. Apa yang terjadi pemirsa? Ini yang ditakuti. Umpan-umpan silang seperti inilah yang harus diantisipasi, dan benar saja Khairul Amri tadi mencetak gol. Membuka kemenangan atau keunggulan Singapura menjadi 1-0. Mereka memimpin kembali para pemain kita. Kita lihat tanpa ada pengawalan, kemudian dia melakukan setengah voli, Bung Adi. Dan lesakannya. Ada 6 pemain Singapura melakukan pagar hidup. Dihadapi oleh Lillipali dan juga Buas Solosa. Lillipali lakukan sudah. Dan apa yang terjadi pemirsa? Hanya bergetar di sisi kiri gawang, bukan di tengah gawang. Jalan dari Singapura dikawal oleh Hasan Suni. Sayang pemirsa,
telah menipu peluit panjangnya tanda berakhir yang babak pertama Singapura melawan Indonesia pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2016. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Ibnu Jamil dan juga Bung Supriyono Prima. Akan diharapkan sekali oleh Timnas Indonesia dan akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Supri. Silakan Bung Hadi. Masih melihat waktu, apakah sudah waktunya akan dibunyikan peluit untuk dimulainya pertandingan babak kedua? Dan pemirsa, pertandingan babak kedua telah dimulai. Indonesia kini berada di sebelah kiri layar kaca Anda. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Dan berhasil dia melewati Benny Wahyudi. Berhadapan dengan Yanto Basna. Berbahaya. Hairul Amri syuting. Berhasil diblok oleh Kurnia Mega Hermansa. Hampir saja tadi jauh. Langsung ke kotak penalti. Luar biasa. Hampir saja pemirsa diseruduk tadi oleh Safwan Baharudin. Iya, selalu ya. Selalu Manu Moana menjadi algojo untuk bisa memaksimalkan lemparan ke dalam bola di. Dan para pemain kita harus waspada. Para pemain dari Singapura kadang-kadang hanya ada pergantian pemain untuk menambah daya serang namanya Bung Indonesia dengan memasukkan Ferdinand Sinaga menggantikan Evan Dimas Darmono. Iya, dengan kualitas dan kapasitasnya memang Ferdinand petarung, kemudian juga komisi kecepatan. Lili Pali angkat kotak penalti. Boas Solosa, masih Boas. Boas Solosa shooting. Sayang pemirsa, gagal serangan anak-anak Indonesia, Rizky Pora tadi. Chưa sở biết hai tầng của Singapore đã khiến cho sekitar 6 pemain Singapura berada di kotak penalti. Memang mau tidak mau harus keluar pertandingan. Melakukan mira hampir saja sundulan dari Haris Harun. Beruntung ditepis oleh penjaga gawang Kurnia Mega Hermansa. Pertandingan tentu akan semakin terbuka karena memang hanya satu-satunya opsi dari kedua kesebelasan untuk meraih hasil maksimal untuk maju ke babak semifinal, Bung. Ya. Bagaimana pemain Singapura pun maju ke depan. Hampir saja tadi sundulan dari Harun digantikan oleh Zulham Zamrun. Substitution for Indonesia. Peran Rizky Pora berhasil dikurangi oleh para pemain Singapura, Bung. Bukan dengan Boas Solosa, ada Zulham, masih Zulham, Boas Solosa, Zulham Zamrun, Zulham, 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 apa yang terjadi? Zulham Zamrun kembali gagal para pemain Indonesia karena peluangnya berhasil diblok kembali oleh Hasan Suni. Kita lihat permainan 1-2. Sayang kenapa tidak berani melakukan tendangan dengan kaki kiri, Bung Adi. Melakukan flashing. Balik gagal peluang Indonesia. Lewat kaki Zulham Zamrun. Bagaimana Hairul Amri dengan baik melakukan umpan gawang. Zulham Zamrun, masih Zulham ke kanan. Ada mana hati? Angkat kotak penalti. Tidak ada rekan. Langsung angkat kotak penalti berbahaya datang. Kembali Kurnia Mega Hermansa salah melakukan antisipasi. Beruntung pemain Singapura tidak ada yang berada di depan. Zulham Zamrun, Zulham Zamrun angkat kotak penalti. Apa yang dilakukan nampaknya oleh Ferdinand Sinaga. Wow,
Boas Solosa, Boas Solosa, Boas, Boas Solosa shooting. Dan membawa mudah-mudahan dengan situasi Filipina kalah 0-1 dari Thailand akan membawa Indonesia lolos. Andik Firmansa, Andik Firmansa, Boas Solosa, Boas Solosa. Ah, apa yang terjadi? Nampaknya offside pemirsa. Indonesia akan segera berakhir. Nampaknya telat tadi Andik Firmansa untuk memberikan umpan kepada Boas Solosa. Zulham Zamrun, masih Zulham.